Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini kita eksplor alam, menyusuri keindahan atau pemandangan dari kawasan sini ya. Itu ada bunga-bunga, kayaknya itu keajaiban alam ya. Di dekatnya kita panas-panas, di dekatnya danau ini atau bekasnya galian C, kita mendapati sebuah bunga-bunga yang bermekaran. Kita panas-panas hari, barangkali ada sesuatu ya, yang di Kecamatan Kutorejo, Desa Simbaringin, Mojokerto, Jawa Timur. Ya, ikuti perjalanan kami ya, belusukan di kawasan sini. Banyak tanduran yang sangat indah sekali. Barangkali ada sesuatu penampakan lainnya ya. Coba kita diamkan kamera. Nah, ini danaunya atau bekasnya galian C. Ini ternyata menyimpan sebuah jejak-jejak kekonoan. Terutama itu kayaknya itu bekasnya gunung ya Lur ya. Ya, itu tebingnya sangat tinggi sekali. Di bawahnya ada orang mancing, Lur. Ternyata ada orang mancing ya yang di sana ya. Kemungkinan di bawahnya ada penampakan, Lur. Ada penampakan lainnya ya. Kemungkinan. Danau ini sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali. Kita mendapati sebuah ini Lur. Ini ada warung yang di tengah danau ya, atau dan itu tuangan. Ini seperti warung tradisional gitu. Ini seperti warung tradisional. Di sini banyak pemancingnya. Kita ditemani sama Bang Bulin. Ini Bang Bulin. Bang Bulin New. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like, comment, share ya. Dusun yang mana Kang tadi Kang? Ikut dusun mana itu? Ngungkung. Kita berada di Dusun Ngungkung ya. Barangkali pemirsa kalau mengunjungi lokasi ini, ternyata ini danau ya, pemancingan gratis. Di kawasan sini itu ada sebuah ini Lur, warung tradisional yang di sini. Barangkali teman-teman kalau memancing bisa pesan di ibunya, ada kopi dan juga godoh gitu. Iya Bu. Nah, ini Lur. Bukanya sudah lama Bu. Bentang buka NBG. Oh maling duduk niki. Oh ternyata di sini tahun pinten Bu? Rupa. Oh lu supeng nggih, pun dewangu nggih. Dewangu enak. Pun enten tigang dosa tahun, Bu. Goreng ya. Kali dosa? 16. Oh, 16 tahun sudah. Oh, ternyata bekas galian C ini 16 tahun ya. Nah, di sini banyak ikannya ya, Bu ya. Nggih, niku lah. Diculi tiang mancing-mancing niku, Nak. Oh, diuculi tiang-tiang sing mancing, sing hobi mancing. Oh, ngoten. Tarian. Berarti digratiskan. Gratis cuma bagi anggota ngoten maun nggih sing biasa coba mriki nggih. Nggih. Oh, pun disi mancing. Ternyata di sini ada pemancingan gratis. Dengan satu syarat, tidak boleh pakai action. Action. Apa action tuh, Kang? Action itu sejenis obat ya. Sejenis obat. Obat ikan. Agar mancingnya cepat dapat ya, seperti itu. Oh gitu. Dapatnya disebut action oleh teman-teman penghobi mancing. Oh gitu, itu berkulin. Nah, coba kita mereview ke sana Lur. Barangkali ada ikan yang besar sekali atau barangkali dapat ikan yang lebih gede gitu. Ini pemancing langsung kita siang-siang hari ya. Mereview di sini panas-panas. Dan juga bapaknya ini juga memancing. Dapat kata, Pak? Oh, dapat kali.
dapat kali itu dapat dua lur. Nah ini lur, ini ikan kayak ikan hias ya Kang ya? Kayak, iya. Iya, kayak jenisnya ikan hias. Jenis ikan hias. Oh ini pakannya lumut ya ternyata. Eh ini lur, cara memancingnya itu ternyata ada pataknya dan juga senar. Nah gini, ini dapat ikan dua. Cuma seperti ikan hias, barangkali ada lagi Kang. Tadungan oleh Kang. Nah coba kita melangkah ke sana ya lur. Di sana juga ada pemancing juga. Mereview di sini itu meskipun panas, anginnya itu semilir-semilir atau bikin kita ngantuk gitu lho lur. Itu kayak tulisan ngising ini ya, meng-action. Sebenarnya itu bukan mengising ya, itu bacanya itu meng-action. Bilangnya Bang Bulin itu tadi itu meng-action itu tidak pakai apa Bang Bulin? Tidak pakai obat. Sering mancing tak? Harus pakai pakan alami. Oh pakan alami gitu lur. Coba kita ke sana lur. Nah ini ada orang juga yang memancing. Bukan mengising ya lur ya. Meng-action itu ternyata itu tadi ya. Keterangannya Bang Bulin. Soalnya Kimba Meong itu bukan ahli pemancingan. Ya, coba kita mereview di danau ini ya. Bekasnya galingan si ini ternyata peritil-peritilan banyak sekali lur. Nah, kita mendapati protol-protolan. Terutama itu genting ya. Ini protol-protolannya genting lur. Nah, ini menandakan jejak-jejak kekunoan ya. Ini genting lur. Ini pecah-pecahannya ya. Ini kayak danau, kayak di Danau Toba gitu lho lur. Oh, kakaknya ngawu ya, Danau Toba ngawu ya. Iya Kang ya. Seperti danau. Sering Kang mancing ke sini Kang? Sering sekali saya mancing di sini. Dapat apa saja Kang? Ya, kadang nila, kadang ikan seperti ikan mas. Nah, itu banyak itu dapat banyak satu drum itu. Oh, satu drum ya. Coba kita dekatkan lur. Nah, ini peritil-peritilannya tadi banyak ya. Ini menandakan jejak-jejak peradaban lur, terutama itu dari krekel-krekelnya. Ini krekel-krekelnya, ini batunya krekel-krekel yang di sini. Ini kayaknya itu bukan batu andesit ya. Ini kayak batu sungai lur. Ini dapatnya kakangnya. Ini satu tor. Nah kita mendapati di sini luar biasa ya. Danau ini sangat indah sekali. Seperti keajaiban alam lur. Seperti keajaiban alam yang sangat langka sekali, yang jarang kita dapati di Indonesia. Sangat indah sekali, meskipun bekasnya galian C ini difungsikan sebagai keramba atau budidaya ikan ya Kang ya. Itu di sana itu apa saja Kang ikannya? Ikan nila, ikan pating, ikan gurame, macam-macam. Oh gitu, macam-macam. Kalau yang memancing di sana nggak boleh ya? Oh iya, ya, sampingnya keramba nggak apa-apa, jangan di dalamnya kerambanya. Oh gitu lur, keterangannya pemancing. Nah, ini pemancing mania, hobinya mancing ini. Gitu lur, keterangannya. Panas terasa dingin, sejuk. Kang, yang disebut action itu tadi apa Kang? Action itu semacam bahan-bahan untuk perasa ikan. Nah, ada rasa melon, nangka itu. Nah, untuk perangsang ikan supaya mau makan. Oh gitu. Aneka macam rasa. Tapi kalau menggunakan action itu memang meng-action itu nanti merusak, ampuh ya Kang? Iya itu. Nanti merusak yang ada di keramba-keramba itu. Ya itu kan budidaya orang kampung sini. Oh ternyata dibudidayakan oleh warga kampung bekasnya galian C yang di Kecamatan Kutorejo, Desa Simbaringin, Mojokerto, Jawa Timur. Ternyata alamnya sangat indah ya Kang ya. Iya, indah sekali. Sangat indah sekali seperti Danau Toba ya. Ini Danau Tobanya orang Kutorejo. Tapi kalau di Bali seperti Bedugul ya. Ah kayak Bedugul ya lur, ternyata lur. Ini ada kayaknya Kang. Ada kayak mentol itu apa? Kayak itu loh. Batu yang sangat besar itu kayak naga gitu ya. Iya, itu batu ya nggak bisa diambil dulu kan, ini bekas galian ini. Ya, begitu sangat besarnya, nggak begonya nggak kuat itu dulu. Yang sana Kang? Iya itu batu itu ya. Oh batu itu ternyata menyimpan sebuah misteri loh. Iya. Ternyata itu pernah dikeduk dengan alat berat atau bego ya. Iya. Itu tidak bisa pedot, itu giginya pedot gitu ya Kang? Enggak bisa keangkatnya. Enggak bisa keangkat. Iya. Apakah ada penghuninya ya Kang ya? Rasanya kayak alam seperti ini banyak penghuni
ya hal yang gaib gitu loh kayaknya. Kang Aul tadi kan nyesot dari sana, itu ada batu yang mentol seperti kepala ular itu kan? Itu kayak kepalanya ikan kotok itu. Oh, ikan kotok emalan. Saya kira ini kepala ular naga itu lor. Itu ikan kotok itu kepalanya. Ya. Memang kalau orang nggak tahu seperti kayaknya itu unik-unik ya Kang ya? Unik-unik di sini tuh. Orangnya juga kadang itu unik-unik kok orang ini ya. Oh, alamnya juga ya kan? Ya, alamnya ya. Kayak menyimpan misteri ini kelihatannya ini. Oh, misteri gitu. Alam, ya. Misteri alam ya, atau keajaiban Allah ya? Alam. Keajaiban alam ya? Iya. Kayak keajaiban Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya? Iya. Ternyata luar biasa ya. Bekasnya danau ini difungsi alihkan sebagai dibudidayakan ikan. Terutama itu dari jaher ya, Kang ya? Iya. Dan juga dan patin. Patin. Nah, Kang. Di sini kalau mancing itu gimana Kang? Bayar atau gimana? Oh, sini gratis. Cuma satu, untuk pemuda sini nggak boleh pakai action syaratnya. Itu aja. Oh, gitu lur. Kalau umpan lumut, sentrat segala sih terserah, gratis. Ini jenengan pakai uga men. Ini pakai sentrat bandul ini. Sudah dapat satu apa ini? Drum ya? Iya, sudah dapat satu jerigen ini. Jerigen. Kang tak dukan oleh Kang. Iya, terima kasih. Okay. Semoga lestari dan semoga terjaga ya alam kita, terutama itu alam Indonesia ya yang kita cintai. Semoga terjaga gitu aja lur. Soalnya alam kita itu sangat indah sekali. Ini memang seperti surga yang tersembunyi di balik misteri dari bekasnya galian C ini menyimpan sebuah keunikan, terutama itu dari batu-batunya dan juga difungsikan sebagai budidaya ikan. Semoga sukses semua. Akhir kata, rahayu, salam budaya, mari lestarikan alam Nusantara dan juga leluhur Nusantara. Wassalam.